Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat menunaikan permintaan. Feeling yang tidak dapat Kak Mah lupakan. Yang sebenarnya saya cakap kau anak dewa fa. Yang sebenarnya pada saya lah, tiap-tiap kali saya tengok filem yang saya lakonkan tu, tak ada kepuasan pada saya. Saya rasa saya boleh buat lebih baik lagi daripada itu. Tapi itulah, tak ada rasa saya yang ini the best, yang biasa sama je pada saya. Tak ada something very very special, tak ada pada saya kan. Sebab saya rasa saya masih belum puas lagi. Tapi itu adalah lakonan kan. Dan saya ni memang degil lah sebenarnya. Dan memang saya tak nak kata cukup lah dah setakat itu. Dan saya bersyukur sangat kepada Allah kerana saya mendapat kedua ibu bapa yang tak pernah kata orang memandang rendah pada karya saya. Sebab arwah ayah saya tu, dia tu kuat lah, cukup memang kuat lah agama, anak orang tua yang beragama. Jadi dia kata apa ni, dia panggil saya Sari, tak apa Sari, dia kata oh, buatlah kerja ni, buatlah kerja, dia kata kerana Allah, ini semua Allah punya sebenarnya, dia kata amin, so, amin. Jadi sekali lah saya teringatkan ini benda ni, sebenarnya lain you jawab, lain you tanya, lain you jawab. Sebab my father kan, sekali saya berlakon dalam filem apa tu, dia tengok saya kan, pukul berapa saya dengan baju kebaya panjang saya dengan apa ni apa tu, air apa, jadi jirus dengan air tu, air apa tu air bomba kan. Dalam filem apa tu Kak Mah? Filem apa tu dia ibu, bukan ibu tu, dia ibu ku ya, dia ibu ku yang menang award tu kan. Best actress kan? Saya dah, dah banyak kat filem tu, kadang saya tak terlupa ya. And then filem-filem yang saya ingat kan, teringat lah tu yang rasa macam mana susahnya kan. Jadi dia tengok saya duduk dengan baju basah, dengan apa, dengan menggeletar kan. Pukul 2-3 pagi kan. Yalah, sejuk. Saya minta kopi, minta dekat shooting tu dekat rumah saya lah, dekat jalan itu kan. Jadi saya minta dengan pembantu saya bagi air. Saya nak kopi panas. Teringat dia kopi tu berasap lagi, saya minum tak berasa. Punya sejuk lah kan. So ayah saya kata, saya cakap faham, apalah kejadahnya awak ni, dia kata, berlakon gini, dia kata. Ini bukannya kerja ni, dia kata. Ni cakap faham sikit. Sorry lah, orang faham pun banyak kan. Dia kata, ini bukan kerja ni, dia kata. Ni membunuh lah ni, dia kata. Malam-malam orang tidur, awak duduk gitu, apa ni dengan air, apa ni bomba ni, dia kata. Sudahlah Sari, berhentilah, tak usah jadi kerja ni, dia kata. Teringat lagi. Dan lagi satu apa lagi ya? Ranjau Sepanjang Jalan. Itu my favorite film, Datuk. Ranjau Sepanjang Jalan sekarang alhamdulillah daripada Tan Sri sekarang. Dia simpan, dia sayang filem tu. Jadi Ranjau Sepanjang Jalan tu, subhanallah, kalau saya ingatkan tu kan memanglah sedih sangat. Ini satu-satu daripada benda yang saya masih ingat dia kan. Festival filem tu, ini festival filem sebenarnya. Festival filem tu, siapa dia dapat best itu? Filem dapat best filem kan? Best actor kan? Tetapi, Sarimah yang berlakon sebagai Jihar tu tak dapat apa-apa. Saya tak dapat best actress filem tu. Ya, tak ada. Ada gambar. And then, saya tahu apa? Sebelum pada itu ada insan, one of the judges tu kan, dia cakap dia sedih, dia kata kenapa tu dapat. Dia punya kata kenapa, dia kata saya pakai bulu mata palsu. Dia kata kaki saya, dia kata tidak ada cok, tak ada kudis, tak ada tokak. Masya Allah, itu yang dia judge kan saya. Jadi saya bulu mata palsu, sedangkan dalam filem tu saya tak pakai apa pun kan, tak pakai apa pun, tidak ada apa. And then selepas filem tu habis, saya dapat skin cancer muka saya. Jadi kerana tu dia tuduh saya begitu, saya sangat atas saya tak pergi festival malam tu. Saya tak pergi. Dua kali katanya Tan Sri apa ni, Kemarau Arifin, kita buat tujuan production dengan dia kan. Dipanggil Sarimah, Sarimah tak ada juga. Memang saya tak datang.
saya rasa mengapa lah dia orang begitu. Kalau tak suka saya tak apalah kan. Tapi tak apalah, orang-orang tu semua dah tak ada dah atas dunia ni. Itulah ceritanya. Sampai sudah filem tu sekarang ni orang tanya saya tak ada, saya tak pegang tu kan. Itu filem tu. Filem tu memang pada Tan Sri dia simpan lagi filem. Tak tahu, saya nak jumpa dia satu hari, saya tak ambil duit itu pun duit apa ni, duit macam best film pun dah, dulu dalam berapa ribu kan, patutnya kita share lah, saya tak ambil. And then dalam syuting dekat SIG tu memang betul-betul punya, ya Allah, first time saya masuk dalam tu, first day syuting saya masuk kat situ, bila masuk je kan apa ni, lintah tu datang. Iyalah, dekat sawah padi ha. Betul, saya penuh dengan lintah. Lintah kan? Rupanya, kita yang kena dekat lintah kena demam malam tau. Balik ke hotel, saya duduk dekat Alustar. Balik ke Alustar, saya tak duduk situ. Balik ke Alustar, malam tu demam. Saya semayang minta, ya Allah Tuhanku, janganlah. Kan, bolehlah aku syuting besok. Sebab kita nak show good example kepada artis lain. Ya, kan? betul. Ha, jadi, itulah ceritanya. Sampai berapa, rasa saya sebulan, berapa bulan dekat tu, dekat situ. Yati pergi kan dekat situ kan. Lepas tu itulah susahnya kan dulu syuting kan. Jadi ada pula orang yang tu makan kasi pakai bulu mata palsu nak pakai. Sedangkan Kak Ma tak pakai make up pun ya. Tak pakai make up pun duduk you tahu. Yang saya ni dengan apa ni, dengan apa ni, duduk berkembangnya, duduk kaki, duduk berkutunya. So, tak rasa. Tapi memang filem tu memang meninggalkan kesan dekat saya, gitulah. Bukan saya nak apa kan. Sekarang janganlah ditomah saya gitu ini kan, cukuplah. Kalau tak suka saya pun tak apalah, tapi tak dapat tak bukan bukan saya berlakon tu untuk mengejar award pun tidak, tak ada langsung. Cintanya Kak Ma pada apa kata seni dunia lakonan ya. Memang saya sayang seni apa lakonan walaupun saya tidak ada keturunan saya berlakon, tak ada apa kan. Tapi still I love this. Terima kasih tak Kak Ma, satu kata pengorbanan yang begitu kami kagumi. Prof, pastinya ada kata-kata akhir daripada Prof ya kepada insan-insan seni di luar sana di atas kejayaan Festival Film Malaysia ke-32 ni. Baik, cuma pesanan saya untuk semua penggiat industri, kita berusahalah bersungguh-sungguh untuk memartabatkan industri film kita, dan saya yakin industri kita akan berkembang dengan lebih baik, khususnya selepas kita mengalami pandemik yang hampir melumpuhkan industri perfilman kita. Jadi sama-samalah kita buat yang terbaik untuk membina industri kita supaya berada di tahap yang tertinggi. Sekali lagi Wapati Bim mengucapkan tahniah kepada dua insan hebat ini, kepada terutamanya kepada our legend Prima Donna Film Melayu, di atas anugerah yang kami rasa macam sesuatu yang dah lama kami tunggukan. Datuk ya, Kak Maya ya. Dan tahniah juga kepada Prof, satu kata anugerah festival yang begitu berprestij yang menaikkan industri perfilman negara kita. Terima kasih Prof, terima kasih Kak Maya. Assalamualaikum. I happy dengan apa aja balik kekasih hati prima donna filem Melayu Datuk Dr. Sari Mama. Terima kasih tu Kak Ma, ahli besok Ma. Wafa TV, wow.
Terima kasih Kak Mah, tahu apa sayang Kak Mah. Kami semua sayang Kak Mah. Dan kami doakan semua Kak Mah sentiasa dirahmati Tuhan, Allah diberi kesihatan yang baik dan dipanjangkan umur. Amin. We love you. Amin. Ya Rabbal Alamin. Okay, I love you too. Terima kasih semua. I love you all.